Salam warna Ramadan semua. Berjumpa kita lagi. Kita sekarang di tengah-tengah minggu atau midweek. Adakah anda masih lagi bertenaga dan aktif atau dah mula rasa penat dan lesu? Untuk saya kan, pertengahan minggu ni dah mula kurang bertenaga lah. Nak uruskan anak, memasak, mengemas. Rasa penat tau. Dan dengan stres bekerja kadang-kadang buat saya rasa macam hilang kawalan diri. Oh ya. Yeah. Ni awak buat apa ni? Macam lain macam aje bunyinya. Bahaya tau. Memang bahaya Suzairi. Bila saya stres ni, saya akan shopping online. Add to cart. Tahu-tahu je sampai. Lagi-lagi nak dekat raya ni. Yang bahaya tu untuk poket saya. Tu dia. Masalah ni boleh jadi lebih besar kalau kita tak kau cepat kan. Tapi jangan risau sebab segmen sembang hari ini kita akan dapatkan pendapat dan tip untuk self control atau mengawal diri bersama seorang pakar psikologi. Bagus tu. Saya nak kurangkan belanja. Saya nak gunakan apa sahaja yang ada di rumah. Macam karpet yang saya simpan di dalam store tu. Cuma saya tak pasti macam mana nak bersihkannya lah. Okey, Fiza. Pak ni semua, awak jangan stres sebab segmen Gaya akan berkongsi tentang karpet terkini dan bagaimana untuk menjaga dan bersihkan karpet lama. Menarik. Tunggu apa lagi? Mari kita saksikan Gaya. Ruang utama rumah anda tidak akan lengkap kalau tidak dibentangkan dengan karpet yang bukan saja cantik tetapi lembut apabila dipijak. Lebih-lebih lagi nak menjelang raya. Karpet ini bukan saja sebagai penyeri rumah tetapi juga mengalu-alukan kehadiran tetamu anda. Dan pada hari ini, saya akan kongsi idea corak dan juga saiz karpet yang sesuai untuk rumah anda dan juga cara-cara penjagaannya. Wah, busy nampak Kak Mit. Penontonlah dia Haji Hamidah ataupun dikenal dengan Kak Mit ya. Wah, banyak karpet-karpet di sini. Boleh tak saya nak tahu, nak tanya tentang karpet boleh? Boleh. Apakah karpet yang menjadi permintaan ramai ataupun yang in trend sekarang ni? Okey, sekarang kalau in trend sekarang kan waktu hari raya. So in trend memang banyak rumah yang suka Moroccan design. Rumah nampak berseri bila waktu orang datang kan. Kalau you nak letak dekat ruangan tamu, tengok rumah you rumah berapa bilik lah. Kalau rumah you let's say rumah you rumah 4 bilik atau 5 bilik, kalau saiz XL gini boleh. Tapi kalau rumah kecil, you nak nampak luas, you boleh beli karpet yang besar sikit, letakkan bawah sofa. Jadi ruangan tu akan nampak lagi luas. Sebenarnya kan, kalau kita beli karpet, kita nak matching cuma matching dengan bantal dekat sofa dengan langsir itu je. So it's interchangeable. So every year you boleh tukar kan kalau you nak lah. Wah, kami saya nampak banyak corak-corak karpet di sini ya. Selain daripada nilai estetik, apa lagi kelebihan karpet di sini? Ya, untuk penjagaan kita punya health jugalah kan. So sepatutnya kita semua kan should pakai karpet daripada kita muda. Kalau waktu sejuk mesti nak gunakan karpet. Pasal kalau batu yang sejuk tu dia akan guap tu kita punya tulang-tulang semua. So karpet ni sangat sangat perlulah dalam setiap rumah. Itu dia memang perlu ya karpet ni. Correct. Ya? Dan satu lagi bila tiba hari raya ni kan kita mesti dapat tamu-tamu datang ke rumah. Tapi kadang-kadang tu secara tak sengaja tertumpah kuah, tertumpah air, cebisan-cebisan makanan pun jatuh kat karpet. Jadi macam mana tak ada tak cara-cara untuk membersihkannya jadi ia tidak meninggalkan kotoran? You boleh pakai shampoo and then after that you just go on a circular motion. Mula-mula try dengan wet tissue dulu. Lepas wet tissue kalau tak boleh then use shampoo. And then of course vacuum tu normal lah kan. Orang dah tak nak macam dulu mak-mak kita pakai karpet yang berat kan. Sekarang dah tak nak. Semua nak pakai yang ringan tapi yang anti-slipnya kuat. So I actually bawa masuk this kind of carpet lah. Dia tak tebal and then dia pakai silikon anti-slip. Amit, ada yang sudah membeli karpet, ada pula ingin menggunakan karpet yang sudah sedia ada. Jadi ada tak tips cara-cara menyimpan karpet dengan lebih sempurna agar ia nampak kelihatan terjaga? Cara nak simpan karpet yang betul is actually menggulung. Bersihkan dahulu, then masukkan dalam plastik and simpan. Not advisable kalau you all lipat. Sebabnya nanti ada crease, ada kesan lipatan tu, and then also dia boleh berlapuk. Kalau setakat nak keluarkan setahun sekali, sebaiknya gulunglah. Kalau gulung karpet, dia punya design tu kat sebelah luar. Bila you dah simpan kan, bila you tebarkan balik, dia akan... Oh, akan terbaring itulah. Dia terbaring. Tapi kalau you gulung macam ni,
kan, yang belakangnya keluar. Bila you tebar, dia akan melengkung ke atas. Terima kasih Kak Mi kerana sudi kongsi idea dan pengalaman anda. Lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Penonton, ilmu untuk mencantikkan rumah ni memanglah penting. Tapi bukan saja untuk mencantikkan ruang rumah, malah pemilihan bahan, corak dan cara penjagaannya juga penting agar kapal kita senantiasa nampak cantik dan terjaga. Nasib baik Suzairi tak terbang atas karpet ya. Semoga idea dan tip-tip tadi bermanfaat untuk semua. Baiklah, selepas ini kita akan lihat bahagian kedua cabar. Nantikan selanjutnya selepas kita berehat nanti. Nak tahu masjid mana tak? Masjid mana? Masjid Asyakiri. Kau tunggu dia nak bawa kau. Okey, Syaf. Ni nanti kita keluar, belok kiri. Terus kau kick right. Kita terus masuk expressway terus. Okey. Paling senang. Dah. Sekarang ni saya berada di Masjid Asy-Syakirin. Tak nampak pun batang hidung kawan saya yang beria-ia tadi. Nasib baik puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ashraf. Ustazah Hidayah? Ya, betul. Saya diberitahu awak datang berdua. Memang kita berdua tapi yang satu lagi tu dia datang sekejap lagi. Tapi Ustazah, sebelum tu saya nak tahulah apa pula kegiatan cabaran bulan Ramadan di Masjid Asy-Syakirin. Antara kegiatan yang kita akan buat di Masjid Asy-Syakirin adalah pertama escape room dan kedua amazing race lah. So untuk amazing race nanti peserta akan perlu go around Masjid Asy-Syakirin and for each station mereka perlu complete an activity lah. Tak maaf, sorry. Tadi saya tersesat jalan sikit, salah belok tadi. Yang lambat ni, kerenda lambat nak kena denda Ustazah. Nanti denda apa bagus untuk dia? Okey, sabar. Kita tak perlu nak gaduh. Okey, kita boleh buat satu aktiviti untuk tentukan siapa yang akan denda. So, sekarang jom kita main tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Nama saya Ustaz Ali. Dan saya akan jadi game master untuk permainan hari ini. Yeah. Soalan yang pertama, zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan apa? Ashraf. Ashraf. Nama kan jadi satu dulu. Okey, baik Ashraf. Bulan apa zakat fitrah diwajibkan? Ramadan. Betul. Kadar zakat fitrah mengikut makanan tempatan. Apakah makanan tempatan bagi penduduk Singapura? Iskandar. Silakan. Beras. Betul. Dengar tu betul. Kasih can lah jalan letak. Soalan yang seterusnya. Bilakah waktu untuk membayar zakat fitrah? Ashraf. Iskandar. Bulan puasa sebelum takbir raya. Betul. Sebutkan dua wadah untuk membayar zakat fitrah di Singapura. Ashraf. Silakan. XS. Ya. Ataupun online. Betul. Orang yang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadan kerana sakit wajib menggantikan puasanya dan juga membayar fidyah. Betul atau salah? Iskandar. Betul. Betul. Apakah hukum berpuasa bagi seseorang yang telah disahkan gila sepanjang hayatnya? Ashraf. Ashraf? Tak sah. Betul. Dan pemenangnya ialah Ashraf. Tahniah, bro. Tahniah. Ini bermaksud Iskandar harus jalankan denda. Denda? Denda ni apa, Ustaz? Denda ni ialah membersihkan masjid. Nanti kau nampak tu vacuum, tu mop, ni semua kau kemas. Okey, tak apa aku sahut. Tapi tak apalah, Ustaz. Memandangkan tak kira kalah ke menang, bab nak tolong buat amal ni, saya tolong dia juga. Oh. Boleh, Ustaz? Boleh. Ini ya. Baru berada. Bagus. Ramadan. Vacuum dia kat sana. Okey. Nak pun macam mana?
Sekejap, aku pergi cek plug ni jap. Tolong! Okey, Ustazah. Jadi ada apa-apa lagi kita perlu bantu? Kebetulan rakan saya dekat Masjid Al-Hafdah, mereka perlukan bantuan untuk agihkan bubur. Awak berdua berminat? Bubur? Saya okey je. Kecil tapak tangan saya, satu tapak wes saya sadarkan. Kau cantik sikit. Baiklah, Ustazah. Kita minta dulu. Saya nak tengok ada tapak wes. Oh, okey, boleh. Terima kasih, Ustazah. Bagaimana agaknya kesudahan segmen cabar ini? Kita akan ketahuinya pada hari Jumaat nanti. Dan walaupun dalam keadaan kelam kabut, untuk melengkapkan misi yang diberi, pastinya ia akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kalau kita berhadapan dengan masalah dan situasi runcing dengan tenang. Saya setuju. Inilah masanya untuk kita amalkan sikap bersabar dan tenang. Apa kata kita dengar tip mengawal diri bersama tetamu undangan Sembang, Encik Haikal Jamil dalam Sembang. Ramadan melatih kita dalam banyak perkara, termasuk self-control atau mengawal diri. Lepas seharian berpuasa, penat bekerja, kadang-kadang kita senang triggered atau terlebih emosi sampai masalahnya jadi besar pula. Bersama kami hari ini ialah Encik Haikal Jamil, seorang pakar psikologi yang akan sembang tentang self-control dan tip-tip untuk kawal diri dan emosi. Apa khabar, Encik Haikal? Baik, terima kasih kerana menjemput saya. Bila kita rasa lapar, dahaga atau letih, kadang-kadang kita cepat emosi. Kalau orang langgar sikit, boleh jadi gaduh. Kenapa perkara ini buat kita hilang kawalan diri? Dalam bulan Ramadan ini mungkin kita akan rasa marah, rasa sedih kerana daya tumpuan kita dan daya pemikiran kita akan berkurangan. Kerana untuk mengawal emosi ini, kita memerlukan sumber mental. Tapi tak semestinya bahawa bulan Ramadan ini mendatu yang membebankan. Ia satu cara untuk kita melatih diri kita untuk mengawal diri kita walaupun kita mempunyai kekurangan dari segi sumber mental kita dan juga kita punya kebolehan untuk mengawal emosi kita. Bagaimana pula perkara yang di luar kawalan kita yang membuat kita hilang imbangan atau kawalan diri? Kalau kita mungkin kawan kita tanya minta kita tolong, kita boleh fikir, kenapa kamu buat aku begini? Tapi kalau kita memfikirkan mengapa, mungkin ada sebab-sebabnya, mungkin okey ini akan membantu kita. Jadi kita boleh masih mengawal emosi kita melalui cara pemikiran kita. Tetapi antara tanda-tanda orang tu sukar untuk mengawal emosi mereka apabila mereka mengambil satu langkah yang dipanggil ialah sebagai emotion focus coping. Ialah mereka melakukan sesuatu yang boleh meningkatkan emosi mereka. Tapi kalau mereka terlalu mengamalkan this emotion focus coping, ini satu yang tidak baiklah. Apakah nasihat Encik Haikal untuk membantu mereka yang ada masalah hilang kawalan diri? Saya boleh mengongsi satu akronim iaitu PEKA. Okay, PEKA. Pertama P. P itu adalah perhatikan emosi dan juga pemikiran. Kerana kalau kita mempunyai memerhatikan apakah kita punya pemikiran itu, kita punya emosi itu, mungkin kita boleh memperlahankan cara-cara kita untuk mengatasi masalah itu. Yang kedua ialah empathy. Empathy ialah kita memikirkan tentang apakah niat orang itu. Mungkin ada sebab mereka melakukan. Yang tiga ialah K, kenal pasti. Kenal pasti apakah tindakan yang kita boleh ambil. Kerana kalau orang yang memberi satu feedback yang konstruktif, apakah tindakan yang sebaiknya? Yang terakhir sekali ialah A, ambil tindakan. Walaupun kita tahu apakah tindakan yang kita boleh ambil, ada kalanya orang tu takut untuk melakukannya. Apakah kesan bila kita lebih bijak mengawal keadaan dan diri? Pertama, kita akan rasa tenang. Tenang dalam diri kita dan juga tenang apabila berinteraksi dengan orang lain kerana kita tidak perlu membesar-besarkan perkara yang kecil terus mengada konflik dengan orang lain. Kedua, mereka yang boleh mengawal emosi mereka juga lebih senang untuk mengatasi masalah mereka dan juga berjaya. Kerana kajian telah menunjukkan mereka yang boleh mengawal emosi mereka itu lebih berdisiplin dan mereka boleh menganalisa situasi yang mereka ada dan memikirkan apakah waktu jangka panjang, apakah yang terbaik untuk diri mereka. Terima kasih Encik Haikal atas perkongsian anda tadi. Setiap hari kita akan berdepan dengan cabaran yang baharu dan berbeza. Jika kita pandai berdepan dan mengawal diri, kualiti kehidupan kita akan lebih baik. Ada apa-apa kata terakhir dari Encik Haikal? Cubalah mengawal emosi anda kerana ia akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan kesihatan untuk diri anda.
amalkanlah tips-tips yang saya kongsikan tadi. Salam Ramadan. Perkongsian tadi menjentik hati saya kerana bila kita kawal diri dari segi mental, ia akan impak secara fizikal. Dan kesannya bukan pada diri kita saja, tapi termasuk hubungan dengan kawan-kawan, saudara dan tentunya keluarga. Ada banyak cara untuk terus pupuk hubungan keluarga yang bahagia. Dan salah satunya ialah memasak bersama-sama. Selepas rehat ni, kami akan kembali dengan segmen hidang dengan resepi yang boleh anda cuba. Teruskan bersama kami dalam Warna Ramadan. Anda masih lagi bersama Warna Ramadan. Bulan puasa ni memang sinonim dengan buah kurma. Ia bukan saja sebagai pemanis waktu berbuka tetapi ditambah dalam pelbagai jenis hidangan dan minuman. Dan salah satunya ialah muffin. Fiza kata resepinya mudah dan ringkas. Mari kita jenguk ke dapur hidang. Bila berbuka, kita digalakkan makan manisan sedikit. Kita biasanya makan buah kurma, kan? Apa kata kita tambah buah kurma tu dalam hidangan kita pula? Chef, ada tak resepi manisan yang boleh dikongsikan dengan kita semua? Saya akan kongsi manisan yang sihat. Kalau makan satu, mesti nak lagi. Muffin pisang kayu manis dengan kurma. Saya tak sabar ni, mari kita mulakan. Okey. Di sini kita ada 185 gram plain flour, tapi ini harus diayak. Baking powder, baking soda, garam. Buat baking kan, kita taruh garamnya untuk balance out dia punya manisannya. Dengan kayu manis lagi. Ya. Baiklah Fiza, sekarang kita mulakan dengan yang basah pula, adunan yang basah. Jadi saya akan taruh susunya di dalam. Ini untuk kembangkan kurmanya. Okey, sementara kita tunggu ini, kita akan mulakan dengan pisangnya. Kita mau kupik pisangnya. Okey, 345 gram. Sebaiknya kita gunakan satu buah saja untuk pasal kurma dengan kayu manis. Rasanya amat kuat. Jadi kalau mau taruh blueberry atau yang lain-lain, flavornya agak tak match lah. So tak gunakan sesuai tak sesuai ya. Saya rasa satu lagi. Kamu tolong saya ramas. Ramas. Yang ini kamu boleh tengok. Ini sudah jadi macam pasty kan? Ya. Pisang ni dah siap. Lagi sikit. Lagi sikit. Kalau besar sangat dia tak rapi kalau campurkan. Kalau terlalu cair dan nanti dia punya batter dia terlalu liquid lah. Okey, saya rasa dah cukup lebih Saya akan taruh butter yang sudah dicairkan. Gula perang. Barang-barang yang lain harus ditaruh di dalam juga. Saya akan taruh yang kurmanya. Sebiji telur. Satu sudu vanilla essence. Kita masukkan dengan tepung yang tadi kita sediakan tadi kan? Chef pernah buat resepi ni untuk raya tak? Kalau selalunya orang buat kuih-kuih, kek, lapis kan? Jadi chef buat resepi ni? Hari raya saya selalunya tak buat baking lah. Saya selalu tolong mak saya masak aja. Dia suka masak. Dia suka masak. Pada masa ini tak biar gaulnya sampai rata. Pasal kalau gaulnya terlalu banyak, nanti keknya keras. Bantut. Saya ada tepung-tepung macam gini kan? Pasal kami mahu taruh 60 gram. Walnut, coklat. Sebelum kita masukkan di muffin cup, kita harus preheat ovennya 175 degree. Preheat selama 10 minit. 10 minit. Kita taruh sampai 3 suku. Mau buat? Saya cuba ya. Takut pula nanti. Kalau untuk baking kan, selalunya kita ada sukatan ya. Jadi kita harus ikut sukatannya yang betul. Jadi untuk tak boleh jadi tak boleh sesuka hatilah.
tapi untuk konsistensi muffin, ia harus pekat macam ginilah. Dia tak boleh cair sangat, dia tak boleh terlalu pekat. Kalau terlalu pekat, nanti dia jadi cookie pula. Ah, nampak tu cute-mute sekali. Ah, mari kita masukkan dalam ketuhar ya. Ya. Okey, kita masukkan selama 15 minit. 15 minit? Ya. Ah, chef, selain daripada manisan seperti muffin ni, kita pun boleh gunakan kurma Tunisia yang tanpa biji side daglet no ni kan kita boleh campurkan dengan susu buat milkshake, betul tak? Ya, betul. Selain itu, kita pun boleh campurkan dalam oats kalau kita makan untuk sahur. Ya. Betul. Saya tak sabar nak cuba resepi ni. Tengok tu hasilnya. Memang membuka selera dan cantik sekali macamlah yang membuatnya ya. Dan para penonton jangan lupa cuba resepi ni. Saya pasti muffin ni akan menjadi rebutan ramai bila berbuka puasa nanti. Terima kasih Chef Syamsia. Terima kasih Fiza. Saya sedang cari hari yang sesuai untuk cuba resepi ini dengan anak-anak saya. Bonding session katakannya. Yeah. Awak nak cuba tak muffin ni? Eh, awak ni. Rezeki jangan ditolak. Betul tak penonton? Pintu perut saya ni kata orang tu selalu terbuka. Pasal makanan memang tak payah tanya. Tapi ada hal lain yang sebaiknya kita tanya terlebih dahulu. Betul. Contohnya kalau kita nak derma atau sumbang sesuatu, sebaiknya tanya apa keperluan mereka dan pilih barangan yang dalam keadaan baik. Ya, dan ini akan jadi topik perbualan dalam segmen Sembang esok di samping paparan-paparan lain yang menarik dan mencuit hati. Ha, ni mesti tak lain tak bukan tentang karena Muhammad Syakil dan Hani Bella dalam cuit-cuit kan? Kita lihat apa lagi gelagat mereka. Jadi jangan lupa untuk berjumpa kami lagi esok di Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.